Jagat dunia maya kembali dihebohkan dengan berita Iwan Setiawan, seorang pria yang mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan bermain game online. Iwan harus menjalani terapi di Yayasan Jamrut Biru Bekasi, Jawa Barat karena diduga suka bermain game hingga belasan jam. Meski dapat berbaur dengan pasien lainnya, Wawan nyaris tidak dapat diajak berkomunikasi. Matanya hanya fokus kepada jari jemarinya yang terus bergerak seakan sedang bermain game di ponsel pintarnya.